sekarang pasti akan berbeda rasanya karena dia nggak punya mama lagi. Jadi kehilangan pada saat ibaratnya kan momen ini kan, momen di mana? Momen hari ibu, momen Natalan, tahun baru, ulang tahun saya, ulang tahun mama gitu. Kehilangannya tak ada lagi ya. Setiap hari gitu. Karena dari saya kecil, saya kuliah, saya baru pertama kali kerja, dia dulu saya syuting selalu mama nemenin. Kadang kita saya yang nyetir, mama suapin saya makan atau mama nyetir saya tidur gitu. Kita benar-benar yang sama-sama banget gitu. Dan ya saya nikah pun 9 tahun sama Darius, ya mama selalu ada gitu sama kita karena memang tinggalnya sama saya gitu. Gak bisa, belum ya, sejauh sampai saat ini belum bisa lepas gitu sama mama. Tapi ya ternyata memang selalu merasa bahwa terlalu cepat gitu dipanggil Tuhan. Tapi kan kita juga sebagai manusia gak punya kuasa apa-apa ya.